الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم ربي يسر ولا تعسر اللهم ربي بشر ولا تنفر اللهم ربي تمم بالخير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Makasih Fadhil Ustaz Abdul Somad. Sampai saya sepengajian pengurusi Surau Al-Hidayah BSP Bandar Sarjana Putra. Saya duk bayangkan Bandar Seri Putra. Jadi saya rajin lebih saya ke sana tadi. Sebab BSP itu dekat dengan rumah anak menantu. Jadi relax sekejap. Rupanya salah informasi. Tak apalah. Kita cuba sekadar mana masa yang ada. Tuan-tuan Imam Bilal Siak Surau Ali Jatankuasa Takbir Surau Al-Hidayah Saf Kepimpinan Masyarakat Muslimin Muslimat Hadirin Hadirat Yang Dirahmati Allah Sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala kerana dengan kurniaan dan juga anugerah Allah Subhanahu Wa Ta'ala kerana masih lagi menetapkan kita golongan, ialah kita sebut tentang Al-Mustaqim, golongan yang sentiasa memohon agar kita diperteguhkan pendirian kita, istiqamah. Dan alhamdulillah kita duk baca setiap waktu. Itu orang solat saja. Orang salat dia tak, orang tak salat dia tak dapat. Ihdinas siratal mustaqim. 17 ataupun 5 waktu sehari semalam kita mengalunkan, kalau tidak ada ihdinas siratal mustaqim maka batallah salat. Sah? Batal salat. Maknanya di dalam ayat-ayat dari surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Mu'az bin Jabal radhiyallahu an, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang tangannya lalu Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai Mu'az, wallahi, demi Allah, sesungguhnya aku benar-benar mencintaimu. Mu'az bin Jabal, antara panglima-panglima tentera yang bergabung dengan Sa'ad bin Abi Waqqas, Abu Ubadah Amir Al-Jarrah dan ramai lagi sahabat-sahabat yang lain, iaitu dalam peperangan menakluk kota Palestin. Tapi Mu'az bin Jabal tak sempat balik, dia meninggal kerana serangan taun. Mu'az seorang sahabat yang Nabi melafazkan pegang tangan, wahai Mu'az, aku benar-benar menyayangimu. Sebagaimana Nabi sebut
ketika Nabi sebelum wafat, Nabi mengarahkan selepas peperangan ataupun jika ada peperangan akan datang, lantik Usamah bin Zaid. Umur baru lebih kurang tak sampai 20 tahun jadi panglima perang. Bila sahabat-sahabat dengar macam ni, hak tua-tua, set-set tua ni pun ramai. Dia kata, kenapa Nabi lantik Usamah jadi panglima? Bakar pun ada, Umar pun ada, Osman pun ada, Ali pun ada, ini ada. Biasalah, kalau zaman Nabi itu, seorang mursyid, seorang rasul menyarankan ketidakpuasan hati sahabat itu adalah standard. Macam orang Al-Ansar tengok Nabi agihkan ghanimah kepada Al-Muhajir. Ansar berbunyi ketika isteri-isteri Nabi SAW melihat golongan wanita Al-Ansar banyak barang kemas. Depa pekat nak minta dengan Nabi, "Ya Rasulullah, kalau ada tebuk mai sikit." Maka turun ayat tadi itu, "Fata'alaina umatti'kunna wa sarrihkunna sarahan jamila." Itu standard dalam jamaah, dalam masyarakat. Kita kena faham tentang siasah atau politik dalam masyarakat. Dia macam tu, dia ada pro and con. Tapi al-wala dengan kepimpinan, suka tak suka, kena ikut. Itu cerita tentang istiqamah. Saya tak bagi definisi lagi tu. Saya pun berserabut lah, tengok jam ke 8 lah. Salah saya juga. Sama juga kalau lihat, bila Usamah tu dicalonkan sebagai panglima perang akan datang, set-set tua ni, sahabat-sahabat bunyi, "Dak guana tak ada lain." Ha, bunyi set Kelate, bunyi Kelate. "Wana Usamah latih budak lagi." Ha, set-set tua ada belana tu. "Wana Nabi buat gitu." Ha, nak cakap kerah tak takut. Standard lah pemimpin, dia kena faham lah. Setakat pemimpin BSP, apa diharannya? Setakat AJK Surau, ustaz dia maki. Kalau ustaz tu melenting, ustaz tu kena tanggal lah. Tanggal kalimah ustaz tu jadi orang biasa. Maki hamun standard lah. Kalau ustaz tu tak tahan, pergi tombok dia. Lepas tu buang title ustaz. Selesai masalah. Nabi dengar bisikan-bisikan sebut. Nabi berdiri depan sahabat-sahabat. "Sesungguhnya aku amat sayang Zaid bin Harithah, bapa Usamah bin Zaid. Dan dia antara panglima tentera. Dan aku lantik anak dia pula, Usamah. Siapa-siapa yang tak sayang Usamah, maka dia tak sayang aku." Oh, statement is very power. Kan ayat sebut, "In kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum." Apa bukti? You say you are mu'min. You say I love Allah. Tapi sunnah Nabi tak ikut. Membohong. Nampak tak? Nabi kata, Allah pesan kat Nabi, "Qul in kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum
katakan, hey Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau kalian cinta Allah, ikutlah aku. Allah bagi kamu, sayang Allah, dan Allah akan bagi kamu keampunan. Lalu sahabat-sahabat pun serendah, okey. Sama juga dalam ketika dah ramai pergi nak boleh buat haji, tiba-tiba Nabi berbincang dengan wakil daripada Quraisy. Tahun ni nampak gayanya, awak tak boleh buat haji lagi. Kata suara ahli bahasa lah, kamu semua kena balik dulu. Kalau nak buat pun, datang tahun depan ya. Nabi agree, Nabi deal dengan agreement, apa, memo of understanding, Nabi setuju. Agak-agak sahabat kata apa? Sahabat tak kata, apa nama ni? Apa nama budak-budak main sekarang tu? Apa nama? Hujung-hujung tu, berdosa, apa nama tu? Apa nama tu? Sana rancak, sini rancak, berdosa tak? Tapi fitrah lah, jiwa atau jiwa. Dia kata, kita ni ramai ni, kalau setakat bapak kapiak tu mampu hebeh, kita bunuh. Oh, ni semangat ni. Pemuda dia semangat. Yang menenteram dia ialah setiausaha politik Nabi, iaitu Abu Bakar. Yang pi tu bukan semua setuju, yang tak patah balik tu. Tapi nak buat macam mana? Al-wala'u bil amir. Mematuhi kepimpinan. Sebab tu kalau orang solat jemaah, dia akan rasa ada peradaban daripada salam pemayang sorang-sorang. Saya cabut tuan-tuan. Terus main sorang jemaah. Mana paling cepat? Habis. Saya tengok kita pergi ke arah-arah. Semayang jemaah ni, dia main sorang-sorang. Kita rakaat kita yang ketiga, dia baru start. Habislah. Dia baca menatang apa mana tahu. Tapi boleh semayang jemaah walaupun zuhur, asar, suara tak bunyi, tamat-tamat isyak, maghrib, memang lambat. Imam baca dengan penuh tertib. Itu peradaban dalam sistem jemaah, komuniti. Kat takbir, Allahu Akbar, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Seorang? Allah Akbar. Alhamdulillah. Ya kan? Teratalin. Dongat. Gitu. Sebab tu semayang ramai 27. Seorang satu. Tak sama. Kenapa solat jemaah, solat jenazah hadis Bukhari sebut kena semayang 40 orang? Kita duduk tunggu Jumaat, 40 orang berubat, baru ni bercerdik hukum KPKP. Tidak haram. Ada main Jumaat 12 orang. Ada. 6 ada. Ngaji pergi elok. Biar faham, bukan suruh hamai. Beza eh. Kuat ni semak ni. Tuan, betul ke kau saya suruh sendiri macam ni? Hello? Oh, okay. Itu contoh. Balik hadis tadi, hadis Abu Daud, wahai Mu'az, aku cintakan kamu. Ha, kenapa puak ni pula mai puak LGBT kata boleh, I cinta my boyfriend pula dah ni puak mangkang. Maksud dia, Ustaz Samad, anak sayang ente kerana Allah. Itu maksud dia. Assalamualaikum
Salam kena kuat. Jawab kena kuat. Kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa maksud dia? Ustaz Somad, aku jamin kamu selamat, sejahtera daripada kejahatan tubuh badanku ke atas kamu. Itu maksud dia. Maksud Ustaz Somad tak ada belakang dia. Haram, kutuk dia, hina dia, kata ke dia tak boleh. Kita kena faham. Wahai Mu'az, aku cinta kamu, aku sayang kamu, sebagaimana Nabi kata dekat sahabat-sahabat yang ada sedikit ketidakpuasan hati, perlantikan Usamah bin Zaid, budak hitam tapi pak mak dia putih. Oh, ada cerita tu. Zaid putih, mak dia Arab, beranak-beranak keluar hitam. Agak-agak apa sangkaan. Ada hadis dia, cerita bab hadis ni'an. Hang ni main mana budak ni, tiba-tiba metalik tinted. Aku okey, hang ada ni saya siapa? Hari cerita gitu. Ada cerita dia panjang hadis tu, ya, tentang seekor unta keturunan yang ada tumpuk hitam menyebabkan orang kata apa ni, kenan. Ada. Lalu baginda bersabda, aku berwasiat kepadamu Mu'az, jangan kamu tinggalkan bacaan setiap kali di akhir salat. Hendaklah kamu berdoa, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Boleh sebut? Very simple. Ini nak bagi tahu tentang hadis ini, doa ini doa untuk istiqamah. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ingat kamu, tolonglah aku ya Allah. Kesyukuran aku tu kadang-kadang aku terlupa juga, tapi tolong bantu aku ya Allah, aku terus terima kasih kat engkau ya Allah. Dan tolong aku supaya mempercantikkan nama ibadat aku. Apa maksud dia? Istiqamah. Tu ada ulama memakai hadis ini, itu makna istiqamah. Fastaqim kama umirta wala tattabi ahwa'ahum. Teguhkan pendirianmu wahai Muhammad atas apa yang diperintahkan kepada kamu, dan jangan sesekali kamu ikut hawa nafsu depa. Lepas tu kalau orang kata, Ustaz macam mana Ustaz saya ni nak berubah, nak tobat, macam mana ni, macam mana nak buat? Doa satu. Yang kedua, environment. Jangan kawan dengan kawan-kawan yang boleh nampak rosakkan kita. Akibat kita kawan dengan dia, tiap-tiap malam pi mancing. Ada orang mancing sini. Tak, mancing bukan haram, makruh pun tidak. Tapi tiap-tiap malam. Dia kata bini dia orang baling. Dah buat gena lah menatang otor ni. Balik-balik jabat gim macing, balik jabat gim macing, natang sungguh bini. Sampai bergaduh laki bini, bamu balik jabat kata pukul 8 malam. Lepas tu gim macing tiap-tiap malam buat natang apa, dapat ikan apa. Mudut dia, pam sedah. Kita rasa silam. Maka besok lepas tu, jangan kawan dengan kaki pemancing lagi. Itu istiqamah. Wah, macam marah.
Sepa contoh macam, boleh futsal Ustaz. Ha, boleh futsal pula. Saya balik Aisyahnya, futsal. Tiap-tiap malam futsal. Balik 12 malam. Tanya pasal apa banyak sangat mancing ni? Hobi Ustaz. Hobi ni setahu saya lah. Benda sekali-sekala tu hobi. Dia Ustaz Samad no? Tapi kalau tiap-tiap malam tu bukan hobi tu, hoi babi. Kasang bunyi. Nampak tak contoh dia? Sampai peringkat berah ke apa, dah lah kerja pada pagi, balik kat maghrib, lepas tu maghrib, masjid tak main, surau tak main, sambung pergi main futsal, badminton tiap-tiap malam, atau pergi masjid tiap-tiap malam. Bukan tak boleh, bukan haram, bukan makruh. Tapi perbuatan tu boleh bergaduh rumah tangga, maka macam mana? Isqama, tinggalkan dia orang. Tinggalkan dia orang. Tinggal dia orang bukan putih kawan tak. Jom, saya mana jom mancing tak? Oi, aku rasa tak boleh nak mancing lagi dah. Ha. Ada orang masuk lapang, aku pergi. Baik kita tak nak bergaduh dengan bini kita, dengan keluarga kita. Ini contoh. Allahu Akbar. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Tapi ada imam dah meninggal dia. Dia baca doa, Allahumma inni ala zikrika wa syukrika. Cuba tengok, dia baca wa husna ibadati. Husna tu salah. Mungkin kita kata betul sudut bahasa atau makna, tapi segi cara baca memang tak ada adab. Dia kena baca husni, sebab waw tu waw ma'iyah. Dia akan balik hak belakang wa 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 tu. Kalau wa hak mula-mula tu, kalau bari bawah, lepas-lepas tu semua bawah 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 bawah. Dia kata Allah, kata Ustaz, anu dah lama baca macam tu. Tak apa, jahil tu pun kita tak tahu, tak apa, moga Allah maafkan. Dah tahu kena ubah. Macam tuan-tuan baca doa Allahumma ahyina bil iman tu, berapa ramai imam baca Allahumma ahyina, salah. Kalau ahyina bermakna mukhatab itu adalah perempuan. Mutakallim tu kita cakap, yang kita di percakapan dia tu maksud dia al-mukhatab tu ialah Allahumma ahyina. Salah. Kenapa tak baca waqina waqina qayaqi? Segi orang kata apa, qa qaf, huruf qaf tu dia ada makna dah. Qi qaf baru qi, ada makna selamatkan. Sebab ia tu mahzuf lah bila fi'il amat. Allahumma ahyina, tarik nafas sikit. Allahumma ahyina bil iman. Tapi Allahumma ahyina, ahyina, Tuhan jadi betina pada dia. Kalau dia faham, dia sengaja buat, dia berdosa. Kalau dia tak faham, tak apa, moga dimaafkan. Tapi kena betul-betul, kena koreksi lah. Ini contoh dia. Kemudian kalau kita lihat tuan-tuan, sahabat-sahabat muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kalau Sayyidina Ali radhiyallahu an, dia telah membincang atau menyebut tentang istiqamah tu ialah, iaitu satu tindakan melakukan suatu kewajipan yang berterusan. Kalau mayang maghrib Aisyah ada, subuh tak mayang zuhur, itu bukan istiqamah. Istiqamah ni berkait dengan syariat. Kan? Berkait dengan syariat. Walaupun itu adalah sunat. Sunat. Solat sunat dan sebagainya. Kita boleh sambung Ustaz no? Ustaz Samad? No, tak apa no. Oh. Kecederaan. Pukul 8.20. Ni baru mukadimah ni makcik-makcik. Ibnu Abbas telah memaknakan istiqamah dengan lisan yang bertahan dengan membaca syahadah.
ada juga. Maksud dia, dia rungkaikan syahadah itu dari sudut apa yang kita buat itu tak boleh lari daripada batasan muraqabah Allah. Allah sentiasa duk perhati kita. Lepas tu dalam hidup kita ni ada tiga benda kita kena pegang yang kita kena faham. Al-ubudiyah, al-mas'uliyah dan al-itqan. Al-ubudiyah dalam hidup kita ni, orang Kedah kata menatang apa kita buat tu benda baik, itu mesti sana pada ibadah. Kan? Makan. Ibadah tak? Ibadah. Tapi dengan syarat. Mesti masukkan syariat dalam dia. Ikut sunnah dalam dia. Bismillahirrahmanirrahim. Dapatlah ubudiyah, ibadat. Nak minum, ibadat. Bersin, ibadat. Kalau kita kata alhamdulillah. Nak tidur, seronok-seronok, ibadat. Kita berseronok dengan bini kita di waktu malam. Bukan malam, siang pun boleh jadi. Ibadat. Sampai Nabi kata, siapa tidak ada isti'adah, doa, bersetubuh, syaitan dulu piromen bini dia. Keluar anak punya syaitan. Ni. Semua benda tidak termasuk kecuali benda yang haram. Tak ada kata dia pergi beli nombor ekor, kan? Dia tikam Bismillahirrahmanirrahim ataupun Allahumma barik lana fi ma, ya Allah, biarlah tikaman ini terkena, ya Allah. Iaitu dapat laknat kerana dia mempermain-mainkan syariat dalam benda yang haram. Faham tak tu? Contoh. Atau dia berzina, dia baca Allahumma jannib nasyaitan, kan? Berzina lah. Tapi jarang berlaku lah. Jarang berlaku. Bila orang mati ustaz, kahwin dah lama lah, 8 tahun, haram, tak dapat apa kan? Bumbu sampai bocok habis. Menikah 8 tahun tak dapat apa, pasal apa? Kita pelik kan? Mana-mana kes zina, jarang, bukan jarang, rasa tak ada aku yang tak mengandung. Bukan suruh cuba, hanya salah faham pula. Rogol, zina, zina lah. Rogol ni jauh sebab dia sebelah pihak laki. Tapi kalau zina, tak kira underage ataupun atas umur, selalu cepat. Mana? Tahu saya apa? Orang kalau nak beranak, tak dapat anak, petua saya mudah aja. Jangan set dalam minda kita, kita duk ni sama ni nak dapat anak. Jangan. Dan waktu paling baik saya ni, kita tidur dulu, kemas bergelok. InsyaAllah tengah malam kalau terbangun, kita adakan hubungan. Itu yang saya beritahu kat kawan-kawan kita yang tak ada. Alhamdulillah termasuk orang duk Mekah. Beranak di Mekah pun dah beranak dah tahun lepas anak. Kita jenis tension, tak dapat anak ni. Asal nak bersama aja duk bayang anak. Dia tak bayang ke nafsu dia. Semua nafsu. Lepas tu orang tanya, kalau kau tanya, saya nak tanya awak. Kenapa awak nak kahwin ya? Saya nak kahwin kerana nak ikut sunnah kepala otak. Kerana saya nak melampiaskan nafsu secara yang halal. Salah ke jawab tu? Tak salah. The mindset, psikologi dia benda tu memang. Kecuali lah macam saya, Ustaz Samad, lebih kurang. Asal menikah jadi selalu. Ni je ustaz-ustaz je ni, Pakistan mamak punya geng ni. Memang. Nikah je dengan anak saya. Buat master. Kahwin dalam PKP. Nikah bulan 12. Bulan 1 mengandung. Power babe. Anak siapa? Kan? Nampak tak? Sebab benda tu rezeki lah. Tapi yang hak tak dapat ni.
Termasuk adik saya. Dekat 10 tahun lah. Adik nombor berapa tu, lama sangat. Nombor 4, nombor 3. Bila ipang balik rumah tu, muka macam papadom. Habis anak rana, anak saya 7. Adik saya kembang 3. Keluar ketui, brum, 3 keluar. Lepas tu bawa geremuk-geremuk, 5. Cabuk saya 7, 12. Lepas tu anu, ramai dah 2-30 orang. Dia tak ada anak. Mesti muram. Sebab baru ni, kalau tuan-tuan tengok, malam bila tu saya dengan Faizal Ismail, FBI dan Abi Fana, TV Jirah, tajuk Zirat yang dinanti. Ada satu perempuan namanya, Allah lupa ada nama dia. Tak apalah. Orang Kedah. 21 tahun. Tak dapat anak Ustaz Samad. Sampai dia kata kat bini dia, elak bini dia pula, kat laki dia. Dia kata, abang, saya rasa abang kahwinlah lain. Apa? Tahun ke-6 dia offer lagi. Abang, nampak gayanya kalau abang kita nak zuriat, abang kahwinlah lagi. Huh, power babe. Tahun ke-9, abang tak faham ke? Nampak gayanya abang, usia saya dah 40 lebih ni, abang kahwinlah lain. Bukan suruh cerai, kahwin saya bagi kebenaran. Dia kata apa? Suami dia menangis depan dia. Orang lain ni yang kopi suruh aku kahwin, aku tak nak kahwin. Keikhlasan dia tu menyebabkan pada tahun 20 dia mengandung. Lillahi mulkus samawati wal ard. Ini kalau orang baca ayat ni, betul amalkan ayat ni. Yakhluqu ma yasha. Yahabu liman yasha'u inatha. Wa yahabu liman yasha'u dhukur. أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء أقيما إنه عليم قدير. سورة الشورى. Kepunyaan Allah lah yang ada di langit dan di bumi. Ya khulqu ma yasha, melantak ke Allah lah dia nak buat apa benda pun. Ada kadang-kadang dia kata dia bagi pasangan tu anak perempuan semua. Siapa sih nak perempuan semua angkat tangan? Ni ada tak sini anak perempuan ya? Ada? Ada nak? Jangan malu, saya boleh ajak. Tapi kalau isteri dah menopause tu, pam-pam sendiri lah. Siapa sini yang ada anak lelaki saja? Ada banyak makcik? Ada? Mana lelaki saja? Anak lelaki berapa orang bang? Anak? Ha? Siapa anak lelaki saja? 6 orang? 6 lelaki. Tapi untung lah nanti mesti menantu seronok perempuan semua. Tapi yang rasa dah lewat ni kan? Agak ada harapan lagi. Kurang ajar rasa ni. Tapi kena terima. Nak anak perempuan tak bang? Nak tak? Tak maksud nak tak anak perempuan? Nak. Tapi Tuhan bagi lelaki. Hang nak buat apa? Hang siapa? Hang Tuhan buat Tuhan. Melantuk pergi ke Tuhan nak buat apa ke hang? Itu bahasa Kedah. Faham tak faham? Situ terselit istiqamah. Maksud dia kita kena mempercayai. Konsisten percaya nak buat macam mana. Allah bagi macam ni dah. Nak buat macam mana. Allah bagi macam ni. Kita terima sajalah. Dan ada orang yang Allah kata wa yuzawijuhum dhukrana wa inasa. Ada orang kahwin macam saya lah, dapat anak lelaki 5 orang, anak perempuan 2 orang. Tapi yang paling menyayat ibadah wa yaj'alu man yasha'u aqima. Allah, hadis satu dia. Ada yang mandul. Benda ni sebenarnya Allah rancang. Jangan marah Allah. Jangan pergi kat bermuah siam.
Ni mai buat apa ni? Saya duk mai kata menikah dah 12 tahun tapi tak dapat anak langsung. Pi belah-belah merebuk, lebuk merebau. Haji ni tok cik duk tidur. Dia kata hai mai sini, dia kata buat mai bunga tujuh jenis bunga, patut buat mai kapok baru sekali semua, buat mai kemian sekali ni nak apa orang mati apa tok cik ni. Dia menukar memang pada tu nonson perlu dikidai begitu. Hang ambil menatang ni nanti hang letak dalam bantai apa tidok. Tu hampa bu bantai lah apa benda pun gitu. Sampai macam tu. Syirik. Sebab dia tak boleh istiqomah. Istiqomah. Mana apa yang Allah bagi kat kita, hatulah. Ada seorang perempuan datang bertemu denganku di depan, menangis teresak-esak sebab tajuk kitab tu memaafkan. Saya kata, what happened to you, hai puan? Dia kata, saya buat satu salah yang besar. Saya dapat maklumat suami saya kahwin seorang lagi. Saya tak puas hati. Sana rancak, sini rancak. Berdosa, kata dia. Apa jadi? Dia buat. Okay? Suami dia mati, madu dia jadi tak utuh. Kalau kita tahu, padam ke hang? Sebab apa? Dia tak boleh terima yang suami kahwin lain. Tuhan dah pilih laki dia tu kahwin dengan perempuan lain. Saya ni, niat tu macam-macam lah. Ni, tambah orang tua tu lagi lah. Elah tengok muka kenal. Tapi sama ada ketakutan ataupun menakutkan. Dua tu je. Nampak? Ni ada. Kita duduk semang darah. Amnikah, muka lain pun. Tapi kelor tak nikah. Yang kawan kami ada song start tu macam tikui mondok. Tiga. Tu macam tikui mondok. Ha, tuan-tuan. Kawan saya menikah sat selebriti. Nampak relax ceramah selalu. Yang mana kita adalah dua. Yang terbaru ni tiga. Satu Penang, satu sini, satu Terengganu. Diam, tak jaga banyak. Yang kita duk hingat satu kampung ni tak jadi. Rezeki dia tak? Minta maaf ibu yang bekas nak semah suruh dia. Nak bagi tak, jangan risau lah. Bila sahabat saya ni duduk dekat, hantar WhatsApp dia menikah bini kedua. Dia pergi hantar kat aku tu yang paling syok. Alhamdulillah. Dah selesai. Kali yang kedua. Oh, tengok bini, bini pertama tak ada. Dari bini pertama dia kata minta hantar balik Kelantan. Dia tak sanggup tengok. Dia bagi tapi tak sanggup tengok. Takutkan kawan cemoh. Apa bodoh punya bini. Geng-geng perempuan bodohkan dia. Kebetulan waktu itu isteri saya sakit kepala. Pagi itu isteri saya pecik kepala saya dengan bam rimau kecil. Ambil daripada kebatabang pergi haji banyak sangat dekat satu kuala tu. Saya ambil 5-6 bawa balik rumah pecik. Bini pun tengok. Siapa tu bang? Ah, kawan ustaz. Boleh kahwin ke? Tak adalah. Kahwin kali kedua. Kita pun semangat bagi berita ke dia. Lepas tu saya rasa kepala saya dah macam vibration. No. Tadi lembut abang sini ke, sini ke, sini ke, sini ke. Lepas tu gini dah. Ha, macam heavy rock gini dia buat. Bam rimau tu habis. Saya rasa telinga macam putih. Dia lomok kat telinga. Bila mandi tu panas. Oh, abang sukalah macam ni. Bespom isteri saya kat luar, dia pendiam. Kalau saya balik rumah, saya pendiam. Saya kata, yang kalau abang nak buat benda lama, abang boleh buat. Cik, tu. Macam CEO apa? Syarikat megah apa tu? Megah holding kan? Saya kalau saya nak buat, dah lama saya boleh buat.
Saya boleh tipu awak. Saya pergi ceramah di Kelantan 3 malam. Rumah bini nombor 2. Saya pergi ceramah di Kedah 3 malam. Bini nombor 3. Tapi tak buat. Sebab apa? Ini soal jodoh itu di tangan Allah. Betul tak? Asal diam semua ni. Nampak dengan muka penakut. Pengurusi pun penakut. Sama je. Dengan aku pun sekali. Ibu-ibu dah risau apa? Tok Guru ni Aziz sampai meninggal. Itulah. Datin Seri Bentara Tuan Sabariah. Itulah seorang dia. Kan? Agak-agak tak ada perempuan nakkan dia ke? Ada. Ada. Siapa tak minat Tok Guru cakap? Tu ustaz yang jenguk panjang yang ceramah bodong-bodong. Tu bodoh-bodong pun lebih. Nampak tak? Sampai main pun ni ustaz, anak saya ni. Kalau saya nak kahwin dengan anak saya pun suka. Ha, kahwin. Tu jodoh. Yang kita tunggu lepas ceramah, tak ada siapa mari. Kawan saya jom heboh di Batu Kawan, di Penang. Jom heboh, tazkirah tu biasalah ada kuliah. Kuliah apa? Dulu kuliah. Apa nama? Al-Kuliah. Mai mak dia tu, mai. Assalamualaikum. Ya, makcik minat lah. Tengok ustaz kuliah semua. Kedah kan mulut je sambung-sambung kan. Orang Penang. Tu lah, tak tahu lah. Berarti ustaz dia kata apa? Dia cakap kat saya. Eh, takkan makcik minat? Anak makcik tak minat ya? Lawa. Minat. Tu dia kat sana. Kalau ustaz nak ambil, ayah dia pun tak ada. Dia Allah, awak lah senang sangat. Gastrik saya dengar. Ini nak cerita pada tentang benda tu. Kalau kita ada semangat istiqamah, teguh pendirian, awak dia. Berapa ramai orang BSP ni, Banasri Putera ni, salah dah, Banasri Putera ni, gaji pun tak sama. Betul tak tuan? Betul tak? Tengok kereta pun cukup dah. Ustaz Samad mungkin pakai kereta apa dia? Contoh Mercedes. Lepas tu Bilal pakai kereta BMW. Itu standard kawasan-kawasan orang kaya ni. Siap pakai tu apa nama tu, Hapsang gitu, Wayfire tu, siap buang tek cicak. Wayfire bininya Mustang. Habis azam tak dengar lah. Mana bini siap pergi kerja terdia. Allahu Akbar. Tak yang aduk kalut dengan dia punya pendapatan tu buat apa? Itu bukan kerja hang, itu kerja Allah. Tahun lepas orang duk susah diri semua. Kawan-kawan saya boleh buat duit ratusan kali ganda dengan kripto dan juga saham. K Plus, Top Glove, Supermix, apa lagi ni, Harta Lega. Beli hari ni 3 bulan 500%. Ini saya cakap betul. Saya antara investor lah, traders hari kena tengok. Dan juga kripto, Ethereumnya, apa lagi, Litecoinnya, Bitcoinnya, semua ada. Hari ni jatuh teruk ni, siapa ada duit belilah time jatuh. Tapi kena belajar lah. Ini kata apa, main matang tu, Bitcoin matang apa. Orang dah masuk syariah dah. Dia duk cerita haram ke halal ke haram ke halal. Lambat informasi. Malah belajar. Budak muda tuan-tuan, 25 tahun, jutawan. Seorang sahabat, dia masuk bulan Julai, 30 ribu ringgit.
bulan Oktober masa kami kat pangku makan-makan angin, dia taja dia dapat 3,084%. Bank mana? Siapa orang bank beritahu saya? Saya cabar orang bank. Kuku nak bagi 3-4 bulan 1,084%. Tobat tak dapat. Ha, menikah dengan gubernur bank tu pun tak dapat. Ha. Kita boleh tengok orang senang aja. Senang boleh lah belagak ni. Kita tengok orang kaya ni kita rasa macam geram. Macam mana kekayaan nak main kat kita kalau kita benci kekayaan pada orang lain? Kita tak konsisten. Sirat, ihdinas siratal mustaqim. Kita PKP duk main game, layan anak main game, duk merapu itu ini. Kerja tak pergi pejabat, sepatutnya boleh tambahkan pendapatan. Ratusan persen bulan tahun lepas ataupun tahun ni. Orang beli saham Air Asia 70 sen naik bonus 24 sen. Tiba-tiba bayangkan tengok. Hampir-hampir berapa ratus persen. 76 sen dia jual bonus 1-2-4 sen. Berapa agak-agak? Cuba kira sendiri ya. Budak muda aja. Bangsa Cina kapi di Taiping buat kelak duit. Kenapa mau beli Air Asia? Sampai macam tu. Ni saya nak berkata apa? Kalaulah kita jenis duduk diam, kita how to change our life. Kalau kita tak sedar diri, macam mana nak berubah hidup? Macam mana nak istiqamah? Sebab itu peperangan zaman Nabi, angkatan tentera Islam sikit saja. Tapi menang sebab apa? Konsisten. Dia kata apa? Yang penting kerja. Yang penting perang. Yang penting berjuang. Menang tak menang bukan kerja kita. Kerja siapa? Sebab tu mereka berjaya. Kita nak ramai baru nak menang. Nak banyak baru nak menang. Ha? Kelak bola pun kalah dengan Kuala Lumpur. Kuala Lumpur yang bajet ciput underdog daripada tim piala hak bawah tu naik ke atas kelab liga. Bajetnya ciput. Tapi siapa sangka dia boleh menang 2-0 pula tu. Kalau saya, saya murka. Ha. Dia pemain dia pun pakai Mustang, pakai apa, Emerald Lamborghini lah apa semua. Hak Kuala Lumpur naik basikal je. Ha. Cuma sedikit silap lah. Patut saya nak bagi man of the match tu, Mendoza, goalkeeper tu dapat kat budak, tak apalah ya, yeah. Sebab Mendoza ni handsome. Tuan-tuan, catat bola sikit. Sebab tu bukan semestinya nak menang bajet tinggi. Nak berjaya maksud dia benda mana ni? Kita kena ramai orang, duit banyak. Tu anak Kelantan dapat berapa-apa 20A1 budak Kelantan. Susah, rumah kayu papan, anak nelayan. Buat dia, mau pandai-pandai, mau belajar, mau nak pandai, mau pandai. Wah, aku tak tahu nak ngajar mu tanya mak mu lah, belajar. Mu kalau mak mu tak tahu, mu tanya ustaz, cikgu-cikgu sekolah tu. Budak sekarang diusung kata tempat, bagi motivasi, saya anak miskin. Tapi sedar diri, awareness. Itu istiqamah. Maksud dia, betul tak betul? Tak betul, perbetul. Sikit-sikit tak apa. Jangan lebih sangat. Takut nanti macam jadi boring. Inna allaha la yamallu hatta tamallu. Hari Bukhari sebut, khuzu ma quzul a'mala ma tutiqu nabih. Buat kerja tu mana hampa mampu. Jangan sampai banyak sangat apa nak buat. Sebab kata Allah, fa inna allaha la yamallu. Allah takkan boring, bosan dengan kamu sehingga you bosan dengan kerja you sendiri. Kalau hidup rasa bosan, Allah bosan dengan kita kan? Sama juga. Sebab tu saya kata tadi, ubudiyah tadi tu, mas'uliyah, tanggungjawab. Yang tiga, itqan, kesungguhan. Itqan maksudnya, mungkin kita sebut
ihsan. Maksud dia bukan ihsan yang ke anak kata Allah, bukan. Maksud dia mempercantikkan urusan kerja gitu. Kalau dia bilang, walau suara tak sedap mana, tapi dia azan dengan penuh itqan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi dia cari macam mana nak sedap suara dia. Dia dengar azan-azan. Itu itqan. Kalau duk baca buku semua lebih kurang, tapi itqannya tak ada. Apa dia? Maksud dia itqan ni, dia kena usaha, kena konsisten, kena yakin yang dibuat benda itu berjaya tak berjaya bukan persoalan, tapi Allah nak tengok what do you do. So tanya diri, what to do, apa kita kena buat. Semua ada kelemahan. Saya ada kelemahan. Saya tahun kedua 88 Pakistan, 88 pesi sakit leluh teruk. Entah pergi tahun apa, 90 saya 88, saya nak balik dah, masih sakit teruk. Saya ada asma, sakit sampai pengsan saya, sampai saya berhenti homeopati. Saya tukar pada homeopati dekat adalah dekat water pump dah ada klinik homeopati tu, Dr. Ali Hussein. Tapi dia Syiah lah, tapi dia profesor, bagi ubat, makan ubat dia. Tapi saya kurang. Balik Malaysia tengok, homeopati pun bukan senang nak jumpa. Kan payah. Kau sanggup tak ada homeopati, nu mana sebab bernam, jenuh nak pergi. Lelah kali, patah balik mana patutlah dengan food supplement kita buat hari kita makan. Dan saya pergi Pakistan pula, ibu-ibu, bukan duit mak pak saya. Semua ada orang. Jadi saya tengok isi aku ni, mau dia orang ni, bukan dia mak ayah aku. Mak ayah saya susah, tok saya susah, miskin. Apa saya buat? Kena ihdinas siratal mustaqim. Walaupun kita susah, tak mesti kita tak berjaya. Sama sakit, 4 bulan saya sakit. Warded tau, 4 bulan backbone, slip disk L4, L5. Dah tukar titanium dah. Kerja saya teriak. Sakit. Dia macam electric shock. Macam renjatan elektrik. Satu. Tingkat 5 Sungai Buloh tu. Suara Ustaz Bollywood. Ustaz Bollywood. Oh. Pakat match lah. Pak Mazirah. Penuh tempat kita. Malumlah artis. Meluat dengar. Tukar pergi sungai ke Tawakal pula, ke Debak, ke Debuk. Tapi kalau kata, ya Allah, kenapa engkau pilih aku eh? Ramai lagi orang lain. Ramai yang tak semayang. Ramai yang tak puasa. Ramai yang tak orang. Pilih ke mereka, aku yang pilih pada mereka. Tak boleh lah. Ya khuluku ma ya syak. Itu jalan yang aku nak beri ke hang. Dulu hang bukan baik sangat pun. Hang pun banyak jahat dulu ni. Saya rokok, ambil buah jamu orang. Sebab tu anything happen kepada kita, bersangka baik, itu juga masuk di istiqamah. Mana berpendirian teguh, jati diri, integriti. Berapa ramai pegawai-pegawai kerajaan di Malaysia ni makan rasuah, termasuk mereka yang menambah pemimpin politik. Siapa boleh nafikan? Begitu saya. Siapa orang politik sini? Tak ada, bersih sangat. Apa saya apa? Uskedil kader bon kharabok ya. Ni. Tak ada integriti. Istiqomahnya, orang Jawa ngomongnya orang eneng. Maybe eneng sebelum, tapi lepas dia nampak duit ni, dia wish entek. Energy, power, energy dah hilang. Mana ketidaknya gaji 2,000, kerja bagai nak rak. Tengok kawan, kau pakai kereta Civic ni, banyak duit kau.
tapi aku bernama isteri aku. Kita ceramah dekat tempat tu, kita tahu kan yang yang tu takat orang tu. Gaji muka kat Malaysia, gaji muka kan tu jadi cikgu tak boleh nak meletiang pula. Cikgu seorang penolong jurutera di sebelah satu kawasan di Kedah, dalam dinding dia penuh dengan duit tak sejuta orang kita. Tuan, tuan nak syok mana agak-agak siapa buat benda macam ni? Anak gadis immigration dalam akaun ada 200-300 ribu, anak orang Darul Makmur sesat-sesat keluarga susah. Pasal apa? Lepangan terbang KLIA berbelah-belah orang jadi pasport transit bangsa asing main Malaysia nak pergi negeri jadi pusat dagangan pemandangan manusia. Satu pasport berapa agak-agak? Siapa orang immigration sini? Saya jumpa antara pegawai, tapi jawapannya agak tak bersedap. Ustaz, dah macam budaya orang Ustaz. Bila you say rasuah is a culture, so what can we do? Bayangkan satu pasport tu yang JPN Pulau Pinang tu, kita ni di diperdagangkan, maruah kita ni jatuh rosak, bangsa kita bangsa jadi hina sebab bila istiqamah jati diri tak ada atau tidak berpendirian teguh. Kastam di Port Klang berbelah orang, ini timbalan ketua pengarah kastam sendiri jemput ceramah di Jabatan Kehadiran Malaysia dan pencen orang Kelantan. Dia kata hamba malu Ustaz, hamba malu Ustaz. Kenapa timbalan ketua pengarah kastam dibunuh, ditembak dekat Putrajaya, dekat traffic light? Di mana pembunuhnya? Di mana pembunuhnya? Tak jumpa. Semuanya ada kait mait. Tak apa, timbalan pengarah tu duduk dalam syurga mati syahid, hampa tunggulah ke akhirat nanti. Dia tidak akan ampunkan dosa orang buat dengan dia. Lepas tu tuan-tuan ingat, semalam saya bayang, bukan semalam. Tapi harap tidaklah. Saya bayangkan, saya agak sebok semalam. Saya bayangkan saya mati. Saya ni penceramah. Saya takut masuk kubur nanti. Bayangkan kita dalam kubur tu kan, orang kambus kita ke bumi kita kan. Tuan-tuan bayangkan siapa penggali kubur sini. Panas, panas. Yang gali kubur tu dah mencangkui, dia panas. Yang tukang kambus duduk dalam tu panas. Bayangkan kalau ditutup dengan tanah, lagi panas. Waktu itu malaikat datang tanya saya, waktu dia sebut inilah, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika husni ibadati. Tentu nak lama mana dunia kita? Kita wajib kaya, tapi kaya yang bersyariat, yang bersyariat, kaya yang bersunnah. Berapa ramai kita kerja dengan orang ponting sehari dekat 40 minit, kerja pukul 10, pukul 10 kawan ajak pergi makan kat luar sejam, pagi sejam, petang sejam, atau setiap hari sejam, 20 hari 20 jam. Kali dengan 12, 2 ada apa? 12 kali 20 jam, berapa jadinya? 200 jam, 240 jam setahun. Kali dengan 10 tahun, 2400 jam, 20 tahun. 4400 jam. 30 tahun 6,600 jam lebih kuranglah, tekat kat 7,000 lebih, bahagi 60 minit berapa hari kita ponteng,
tu berat makan kerja dengan orang tuan. Saya kerja dengan seorang Tan Sri, gaji saya dia bagi saya gedebuk-gedebuk 15,000 sebulan. Yang tuan-tuan duduk minum air tu, syabas tu, itulah majikan. Semalam saya khutbah dan makan tengah hari dengan dia. Walaupun saya dah berhenti dengan dia, tapi saya masih kawan baik dengan dia. Tajuk semalam pula tentang aurat, khutbah semalam. Saya baca dia dia bawah. Saya baca dengan, yalah cara saya. Dia kata, wah panas betul lah telinga aku hari ni, kata dia. Dia tak marah tapi aku pun masalah juga ni, kata dia. Minggu depan boleh tak pi baca khutbah kat rumah aku? Eh, gamai Jumat kat rumah pula. Dia sebut anak dia gini, anak dia gini. Saya, pada saya ada sinar keinsafan, tak apa. Saya katalah khutbah tu, saya tambah. Janganlah sesiapa di kalangan para suami, di kalangan ayah-ayah mengatakan apabila anak-anaknya sudah berkahwin, terutamanya anak-anak perempuan mereka dah berkahwin, maka terlepaslah tanggungjawabnya, kata anaknya. Itu semua mitos orang Melayu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila pergi rumah Fatimah, tanya, ya Fatimah, dah semayang ke belum? Sedangkan Fatimah itu suaminya, suami misali. Fatimah, dah semayang zuhur belum? Dah abi, dah ayah. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا. Penutup khutbah dengan ayat itu. Hei orang-orang beriman, selamatkanlah diri kamu dan ahli keluargamu dari api neraka. Allahu Akbar tuan-tuan. Tajuk kita istiqomah, saya mudah bincang semua cara saya. Moga-moga ada sedikit tuan-tuan boleh, yalah, masabah dirilah. Dan orang yang hidup yang sentiasa konsisten, ada jati diri, ada pendirian yang baik dan tak dengar cakap musuh-musuh macam Nabi, Allah pesan, fastaqim kama umirta wala tattabi ahwa'ahum. Hey Muhammad, teguhkanlah pendirian kamu atas apa yang diperintahkan oleh Allah kepada kamu. Jangan ikut kehendak musuh kamu. Wala inittaba'ta ahwa'ahum ba'dalladhi ja'aka minal 'ilm ma laka minallahi min waliyyin wala nasir. Hey Muhammad, wala inittaba'ta ahwa'ahum, bukan ayat sama ayat lain tapi relate, nak mash ayat dengan ayat at-tafsir bitafsir al-Quran bil Quran. Wahai Muhammad, kalau kamu ikut kehendak jahat depa, lepas hang didatangkan ilmu, hang tak akan dapat lagi penolong daripada Allah. Allah bagi amaran dekat Nabi. Bagaimana kita tuan-tuan? Kita tahu pakaian itu menutup aurat, hukumnya wajib, terutama isteri yang kita cinta dan anak-anak yang kita sayangi. Namun
tiada keteguhan diri, tiada pendirian dirinya, membiarkan anak istrinya berjalan ke sini ke sana dengan dosa pakaiannya tak sempurna. Ad-dayyus alladhi yuqirru fi ahlihi al-khubtha. Suami dayus yang membiarkan kejahatan, kemungkaran ahli keluarganya. Mari masjid berzikir bertahmid, tapi istri berpakaian bukan cara kita. Suami salat tahajud, suami salat sunat, hinggakan dahinya tinted, tapi bini jual goreng pisang pakai tudung, baju tangan pendek, berdosa. Minta tuan-tuan, kalau ada yang perasaan gitu, ibu-ibu, janganlah pakai baju tangan pendek. Tudung. Nah, ustaz. Pisang goreng, ustaz. Kita tengok lengan tak dia nak beli lah. Apa salahnya tangan tinggal pendek, belilah apa nama tu, sok apa? Stocking tangan tu. Kan? Ini muka punya lawa, tangan hitam. Tak malu ke orang tengok? Ni buah dadong. Sak-sak buah labu. Cuba tengok khutbah semalam. Dia pesan, labuhkan. Jangan nampak dada ni. Belahan. Ni, belahan ni. Kan nampak dah orang pakai baju? Belahan tak boleh. Allah kata, cuba tengok dia suruh apa malam. Cuba cek khutbah malam. Allah suruh labuhkan kain tudung sampai ke bawah dada ni. Kita mahu ibu-ibu ya. Jangan marah. Besar anak-anak kita. Kenapa khutbah Jaiz malam pilih tajuk? Saya pun tak tahu. Saya tak tahu siapa buat. Saya dah tak jadi panel khutbah. Dulu saya jadi imam, memang khutbah tu kita yang saya di panel. Panel penulis, panel penasihat semua. Kadang-kadang tak tulis pun tapi kita bagi point. Di kurung, bukan kurung, macam kurung dekat hotel 4 malam. Bincang tuntang-tuntang dengan syarat 10 minit dua-dua khutbah. Tapi khutbah sejak hari-hari saya tengok, Masya Allah, pada saya lebih satu keisafan sebenarnya kalau kita hayati. Lepas tu khatib baca tu pun jangan baca macam topik kongnya. Andalah kita menetam arat, menetam arat itu adalah merupakan tentan dari Allah. Macam robot. Menelang kita menetam dan menelang. Begitu je. Biarlah smart baca. Sayangilah isteri kita, hadirin. Waduh. Nak tak isteri kita dalam keadaan mereka diberikan neraka. Waduh. Baru tak tidur. Ini khatib baca khutbah macam sembang dengan makmum. Aku sembahyang kat Perak. Faham? Yang mana kita jadi ini kita nak kena ingat eh? Macam mana jadi saya kata ini khutbah ke bagi taklimat ni jadi kita lah raya kutulah raya pi daerah raya umat mereka jadi kita raya raya juga pi kita kena jaga batasan mo lah aduk nah tu yang kedah ke ada burdah belakang tu nah. Faham tak? Kan ada ustaz ceramah kan gitu kan. Di yang mana kita? Jadi kan ada juga. Ada juga gitu. Mungkin dia point tak masuk. Dia panjang. Saja 6000 kali. Isi 400 ya. Kan contoh dia. Allahuakbar. Tengok apa firman Allah. Jaminan syurga bang. 9 lah.
Sikit kena? Sikit. Bagi sikit lagi. Ada kambing lah. Alhamdulillah. Pasal kambing tu kita panjang lagi. Kalau si lemak aku, aku lapar sengah aku berhenti lah. Lalu. Innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alayhimu al-malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Fussilat ayat 30. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, summa istaqamu. Our God is Allah, summa istaqamu. Mereka berpendirian teguh. Whatever to do, mesti Allah dulu. Rasul amri al-Islam. Kepala bagi segala urusan ialah Islam. Nak makan bismillah, nak minum bismillah, nak tidur bismillah, semua whatever bismillah. Allah Rasul amri al-Islam. Apa jaminan Allah? Maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, jangan takut, jangan sedih, gembiralah. Dan bergembiralah mereka dengan syurga yang telah dijanjikan oleh Allah kepada mereka. Sebab tu sahabat-sahabat sanggup mati perang. Kan? Sebab tu bukan Lord McKinley, super nama dah. Bekah PM British. Ingat tak sahabat-sama? Bekah British tu. Dia kata kalau orang Islam masih duk pegang benda ni, kita tak boleh menang dia apa. Lord McKinley tu High Commissioner British terakhir. Masa memerdekakan India. Tak apalah. Saya ingat tadi dah. Habis saya campur, lupa. Tak apa. Jadi nak beritahu, ringkaskan. Sahabat-sahabat dulu, dia perang nak dapat syahid. Syahid ni mati. Mati ni syurga. Sebab tu kalau kita nak jihad, harta, duit kita, kan? Tuhan janji dia bagi balik. Tapi kalau kita, bagi 1,000 gaji pun ada 5,000. 5,000 tu lah 1,000. Tak apalah, bagilah. Yang penting pahala dapat. Itu masalah kita. Dia calculate dulu. Bawa ni sepi pulau pangku lah dengan orang korporat. Dia ajak lah saya. Ada seorang tu bayar saya. Bini dia 3 orang. Rumah banglo tu 5 juta sebiji. Bini pertama banglo 1, 2, 3. Bila makan minum, bukan dia cerita. Datuk Sri Hak Lin cerita. Bini pertama mesti duduk belah kanan. Bini kedua belah kiri. Bini tiga sebelah bini kedua. Anak-anak keliling. Mak dia macam raja. Mak dia dia jaga macam raja. Duk tang mana kah, negara mana kah, kata mak kata ni sup balik. Duit banyak. Dan dia tak ada hutang. Dia tak ada hutang dan dia multi million. Dia bukan ustaz. Dia bukan ustaz. Tapi dia orang yang solat insya-Allah. Datuk Sri tu cakap tentang Datuk Sri ni. Tahu setiap hari dia belanja berapa? Untuk bagi makan orang 1,000 hingga 3,000 orang sehari. Tuan-tuan bayangkan tengoklah kalau satu bungkus di RM5. Dia kata apa? Tak pernah tak dapat balik. Itu jawapan. Tuhan bagi rezeki kat dia. Dia beli satu stok. Stok tu jatuh. Stok saham. Dia beli. Naik mendadak. Lepas dia beli banyak. Naik gila. Tuhan bagi rezeki ni. Min haisula yahtasib. Kita dengar Imam Bilal kata. Min haisula nahtasib. Ada yang kadang tempat-tempat Bilal Jumaat kan. Kita nahtasib tu. Tapi kita tak confident. Kita tak ada istiqamah.
doa dalam solat ihdinas siratal mustaqim, tapi kena bagi tahu. Sebab tu Nabi kata, sebab baik sedekah bagi siapa-siapa nak rasa jadi kaya. Jangan tunggu nak bagi time kaya, tak jadi bang. Dia ni kata tu sini baca tak reti. Sekolah mengedajah aja. Dia kerja cuci pinggan mangkuk kedai mamak. Dan dia pun mamak juga sebenarnya. Mak macam raja. Ayah tak ada, dia tak cerita ayah macam mana. Isteri-isteri tak cakap banyak, semua ikut dengar cakap dia. The time nak jumpa saya, pukul sekian. Atau jenis tu. Straight betul. Dan dalam hidup dia tidak ada hutang. Saya tanya seorang tu ada helikopter. Bukan tanya, orang beritahu lah. Jalan cerita sama. Orang biasa je. Tapi kaya bang. Satu lebuh raya tu dia punya. Tak sebutlah tuan-tuan, carilah siapa. Tuan-tuan pernah dengar cerita tak? Zaman-zaman salafus salih duk cerita. Tukang jahit ni tua. Tukang jahit tua. Tua orang ni tua. Tapi jahitan dia mahal. Dia kaya. Tapi zahir sedekah tak ada. Orang tengok, sedekah tak buat. Ni popok rakyat ni, popok je ni tengok suka duduk netizen. Bukan netizen ni, ni nartizen. Tapi waktu sama ada seorang penjual daging. Boleh kata tiap-tiap hari bagi daging percuma kat orang. Menega-menega, tapi banyak percuma-percuma. Ambil percuma-percuma. Orang kata apa, tengok. Nega daging untung minyak mana. Tapi derma bagus. Orang tua tu haram semua. Derma pun tak nampak main kat mana. Satu hari orang tua tukang jahit tu mati. Dan masa yang sama, yang jual daging pun dah tak buat sedekah lah. Eh, tanya Syekh, pasal apa tak ada sumbang? Dia kata apa? Aku bila orang tua tu mati, aku nak derma apa? Pasal apa? Dia bagi duit kat aku, lepas dia tutup kedai, menjumpa aku, bagi duit aku berapa ribu untuk agihkan dekat rakyat. Senang kan? Seronok kan jadi orang kaya macam tu. Dia tak megah dengan apa yang dia buat. Tapi kerajaan langit kenal dia. Ha, ni, popok jenis ni. Popok jenis ni. Ada seorang tu pangkat bosak. Saya kata dia multi-billion. Sebagai buat tazkirah di rumah dia. Bukan senang nak masuk rumah dia tu. Saya kata, Tan Sri, how about your business? Kan pergi business, dia kata, no worries lah Ustaz, because business I kat Malaysia around 25%. Tapi di negara Arab, I project weapon, senjata. Tapi tuan-tuan, dia kata, Ustaz, kami every year, kami buat macam multi-level marketing. Kami beli tanah dekat England, macam Dataran Merdeka tu kami share, multi-million club. Kami panggil pencamah-pencamah seluruh dunia. Camah kat Dataran Merdeka, contoh gitulah, tanah dia beli berapa puluh juta dia beli, dolar, pound lah. Panggil ustaz daripada Rusia, ustaz daripada India, ustaz daripada Arab, ustaz je. Yang boleh ngeri-ngeri lah semua dengar semua. Dia kata, alhamdulillah Ustaz, setiap tahun ratusan orang bukan Islam masuk Islam. Dan diupdate selalu. Kami nak ceramah tak pandai Ustaz. Duit ada buat je lah. Subhanallah. Nobody knows. Tak ada siapa tahu. Saya tak sebut nama dia. Kita nak nak bayar bil elektrik seorang sikit pun kemut. Eh, kau nak pakai semua sampai kaki aku nanti lebam dah sejuk. Memang AJK dapat duit, tapi di mana sumbangan secara rahsia? Tolong buat sumbangan. Hidden your contribution. Puak-puak ni pi kampung-kampung mana-mana, taklah kampung sangat lah, mana luak banak lah, dia pergi masjid, masjid letak selip TMB tu kat cermin luak tu. Biasa kita belah-belah sana pegang serai ni, letak tu, bila ayak,
Demam mai tengok. Dia trip. Maksud kata, jom jalan. Kita singgah mana makan sekejap. Dan payment. RM200 masjid terpakai. Kita ni istiqomah bila tak ada kan. Kita rasa rusing lah kalau orang tak tahu kita buat baik. Ada seorang tu pejabat ada dekat menara tinggi tu. Setiap tahun umrah dia bagi percuma hampir dekat 2-30 orang. 40 orang, 50 orang, 60 orang. Haji 2-30 orang. Bukan harga tabung haji, harga nombor vimpik tu, 70,000 tu. Tuan bayangkan kalau 30 orang kali dengan 70,000. Berapa dah? Tapi dia kata apa? Istiqamah. Tuhan tak pernah sia-siakan sumbangan kita. Ada projek. Baru dapat projek suku 250 million. Setelah dia fund tu tempat, lebih kurang berbelah juta. Dan saya tak jumpa dia lagi pun. Tapi sahabat saya selalu duduk cerita kat saya. Tadi pun bincang dengan dia. Sebab saya syorkan Bilal majik saya Kuala Selangor tu, tak pernah pergi umrah lagi. Okey, setuju, suruh buat pasport je. Law mahal pula. Saya tanya Bilal. Bilal, entah tak nak pergi umrah? Tak pernah Ustaz. Tadi imam, dia panggil saya imam. Saya imam dia, dia panggil imam tadi. Tak pernah imam. Kenapa tadi? Buat pasport lah. You ke ni? Oh, dia seronok. Tuan bayangkan Datuk Seri tu seronokkan Bilal saya. Takkan Allah tak seronokkan dia? Itu istiqomah. Benar baik. Dah lah tu. Tuan-tuan diam ni. Marah ke insaf tak tahulah. Lain macam. Tengok aku. Aku dah lama lewat. Haram tu. Malam ni aku nak pergi terkedarah. Kalau nak damage. Ramah lewat. Betul. Habis lewat. Dah lah tu. Rezeki temen pula lepas ni. Tu pun kalau teringin nak panggil lah. Tak mau panggil. Dia buat macam mana. Kan? Itu antara. Dan akhirnya istiqomah juga. Ada ulama sebut tentang hadis ini Ustaz Abdul Samad sebut juga dari Bukhari, wa anna ahabbal a'mali ila Allah adwamuha wa in qalla. Itu istiqamah. Konsisten berdasarkan hadis. Sesungguhnya amalan yang Allah paling suka iaitu orang yang buat urusan kerja dia buat tu berkesenantiasaan, mudawamah, walaupun sikit. Kita hak gaji murah gaji sikit-sikit ni bukan suruh derma gaji 3,000 derma 6 derma 2,800 sikit-sikit lah, tapi konsisten. Yang itu Nabi suka. Bukan susah pergi ke Maybank to you, pergi ke Maybank to you atau ambil klik atau iMuamalat ataupun Islamic Banking apa nama tu, IBBI tu, pergi buka tengok every 26, 25 atau every satu hari bulan nak derma kat Surau Hidayah RM50 every month. Itulah konsisten. Memang orang tak pandang RM50 kan sikit, tapi kalau semua buat macam tu, tuan-tuan, makcik-makcik, diam, kenapa? Iya, saya lawak-lawak juga kan, gurau-gurau juga. Ini sebab kita, sebab makcik, saya pergi Pakistan, bukan duit mak ayah saya. Ni saya ceramah ni, malam tadi, di mana, lupa. Di surau, di Sungai Ramal. Malam besok, forum zakat di Kuala Lumpur dengan Ustaz Syed Noor Hisham. Hari Senin kuliah maghrib, kemudian live saya setiap malam. Mana Jumaat sampai ni habis hujung ni. Kata tak ada dah. Saya ceramah, tuan-tuan kata ikhlas tak ikhlas tu, tuan-tuan jangan petikai lah. Saya merah. Nak tahu ikhlas tak ikhlas bukan tuan-tuan nak hukum saya. Siapa? Allah. Tapi kalau tuan-tuan happy, tuan-tuan rasa ada ilmu yang saya bagi ni. Dua orang yang sponsor saya Pakistan tu, dia meninggal dunia dah. Ayah angkat saya dan abang angkat saya. No need to angkat my hands. Ya Allah, ya Allah, tak payah.
Saya ceramah sejam dia dapat pahala. Termasuk arwah abah saya meninggal 20 Julai tahun lepas. Termasuk tok saya meninggal pada 2001 dulu. Tok saya pukul saya, katok saya. Macam-macam dia buat. Telinga jadi panjang. Mungkin duk kena tarik. Tapi kerana dia marah saya duk bohong dia. Kata pergi mengaji. Tapi saya ponting tengok combat. Dengan chip. Apa chip? Eric Estrada tu. Ingat apa keluar. Minan ada chip. Satu polis. Tuan-tuan. Dia berapa? No need. Tak perlu. Ya Allah, ampunkan dosa kedua-duanya yang membiayai aku ketika pengajianku di luar negara. Tak ya. Saya ceramah ni dapat. Akak tangan lagi cerita lain lah. Maksud dia, whatever saya buat benda baik, dia dapat tak? So, apa semangat kita? Dengar anak kawan pergi Mesir, Kupang pun tak derma. Haram semua. Ada, alhamdulillah, Ustaz Samad kata, alhamdulillah, Haji Rahman jemput makan-makan rumah dia sebab dia buat doa selamat sebab anak dia nak belajar di Morocco atau di Mesir atau mana-mana. Kita pipi mentah ke darah percuma eh. Tambah 6 kali. Kurang hajak punya orang masjid. Duit haram 10 ringgit nak bagi tak mau. Patut kita anak siapa BSP, anak siapa ni. Selesaikan. Ada berapa orang? Ada 15 orang. Pakai buat scholarship. Seorang 10 ringgit takkan tak boleh bagi. Kalau 1,000 orang dah rupanya 10,000 dah. Betul tak? Setakat Ustaz Samad takkan 10 ringgit. Mungkin dia bagi 20 ringgit sebulan. Tak terjajah tuan-tuan. The more you give, the more you get back. But you get back, itulah you kena confident and consistent. You must believe 100%. Tuan pergi balik. Dahlah tu. Kesembilan tadi dah. Dahlah tu dah 16 kali tak buat mati. Yang baik daripada Allah, yang lemah saya, kelemahan saya minta maaf banyak-banyak. Ibu-ibu makcik-makcik di belah sana. Kan? Yang apa pun, bagilah makcik tu meduk tangan ni depan sikit. Boleh tengok muka aku terang. Begini tengkok punya penyu. Ha, kan? Ha, jadi tak apalah, lain-lain kali insya-Allah kita jumpa lagi. Sekali saya minta maaf kerana lewat, minta maaf kerana habis pun lewat insya-Allah. Moga-moga harap pihak-pihak yang tertentu pun memahamilah kerana kami baru lewat, habis lewat insya-Allah. Satu jam suku lebih kurang, temulah tadi 8-10 minit. Jadi insya-Allah kita akan dapat kebaikan daripada pertemuan kita insya-Allah. Moga Allah berikan keberkatan, Allah beri kita kesihatan. Ni 14 Mei menatang penyakit apa, mengkerot baru sebaru ni. Apa nama tu? COVID mengkerot, nama macam siam apa dah. Mengkerot, popcorn semua dah. Jadi kita nak penin lah kata Allah. Tak apalah. Jaga kita bagi elok. InsyaAllah. Kan kita buat terbaik. Doa banyak-banyak. Ya Allah. Ya, moga kau jauh wabak pada kami. Yang mati tu dia pun syahid insyaAllah. Wallahu'alam. Sekali lagi. Yang baik Allah yang lemah saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup dengan tasbih kafarah dan suratul as. Subhanakallahumma bihamdik. Asyadu an la ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdik. Subhanakallahumma bihamdik.